Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto memimpin rapat tindak lanjut penggunaan lahan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC di ruang rapat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Penataan kawasan yang akan dilakukan Jakarta Islamic School berlokasi di depan Komplek KPAD RW 06 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pihak Jakarta Islamic School akan menjadikan lahan sebagai taman dan sekaligus alternatif mengurai kemacetan lalu lintas setiap pagi dan siang hari, terutama di depan jembatan Komplek Kodam Jati Waringin. Lokasi ini sering terjadi kepadatan lalu lintas saat masuk dan pulang sekolah para peserta didik. Hari ini kita rapat dengan pihak RW 6 Cipinang Melayu dan pihak sekolah JIS Jakarta Islamic School dalam rangka penataan kawasan Kolong Jakayu. Kita tahu di sana banyak manfaatnya yang kita dapatkan hasil dari ini. Yang pertama, dapat mengurai kemacetan, ya. Karena nanti akses jalan itu bisa dimasukkan ke jalan alternatif di bawah kolong Becakayu yang bersifat temporer sementara jam pagi hari dan sore hari. Yang jelas ini banyak mengurai kemacetan baik arah masuk di komplek Kodam sendiri dan anak sekolah pagi dan sore. Yang kedua, kawasan itu akan kita tata bersama dari pihak Jakarta Islamic School siap membantu penataan kawasan taman itu menjadi kawasan urban farming, ya, dan juga menjadi taman interaktif. Dan nanti ke depan lokasi ini yang sepanjang hampir 250 meter ini dengan menggunakan form block ini bisa digunakan untuk masyarakat untuk jogging track, hubungan interaktif, masyarakat bisa juga digunakan sebagai untuk UMKM, ya, UMKM kegiatan di Sabtu Minggu. Jelas ini sangat berdampak positif untuk masyarakat di wilayah sekitar RW 06 Kelurahan Cipinang Melayu. Jadi yang ditata itu kurang lebih lebarnya 5 meter, panjangnya kurang lebih 250 meter dengan menggunakan media front block. Kemudian ada penataan taman kurang lebih hampir 1000 meter. Nah, taman ini nanti digunakan untuk urban farming yang dijadikan nanti kawasan untuk penataan dari pihak kelurahan, RW dan juga pihak JIS. Mereka sama-sama bersama-sama untuk merawat lokasi taman ini supaya bisa lebih terjaga, ya, lebih rapi dan tertib seperti itu. Tiang-tiang tol ini kita akan coba dihias di mural supaya lebih kelihatan bahwa lokasi ini benar-benar terawat terjaga. Jadi nggak ada lagi orang tidak berkenan masuk untuk mengokupasi. Kita tahu bahwa saya kawasan kolong-kolong tol itu biasanya menjadi sasaran empuk untuk warga yang tidak berkepentingan untuk melakukan okupasi atau memanfaatkan yang tidak baik lah untuk bangunan liar, pendapatan barang bekas, dan dengan adanya seperti ini nggak akan lagi ada yang masuk di kawasan Kolong Becakayu. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Timur melaporkan.